lama ya, banyak tantangan. Banyak buat tantangan karena masih sangat alami. Jalan berkelak-kelok, terus menggunakan truk itu sensasinya lebih berbeda juga. Kemudian jalan juga bergelombang sehingga mendapatkan sensasi seperti naik truk yang terpontang-panting. Beda banget sama yang pertama sih. Jalannya cukup menyenangkan dan nggak se-ekstrim sekarang. Kita harus melewati sungai yang dimana sungai itu telah meluap. Kami harus melewati getek. Perahu gitu ya, tapi nggak ada gininya, datar aja. Iya, terus waktu itu ada yang tenggelam. Lanjut, untungnya tetap dapat terselamatkan oleh para penyeberang. Ketepatan musimnya seperti ini, jadi banyak tantangan sehingga harus berimprovisasi. Sempat ada kejadian juga, truknya masuk ke genangan air yang bikin kita harus turun, pindah-pindah barang. Awalnya itu nggak se-expect sehampir mati ini. Seru lah gitu ini ya. Materi mengenai bakteri yang berada pada tanah perakaran atau yang disebut juga tanah risos. Sampling substrat yang menggunakan penyu untuk bertelur. Meneliti dua, yang pertama yaitu keanekaragaman kupu-kupu atau Rhopalocera dan juga dominansi kupu-kupu apa sih yang sekiranya itu banyak menghuni di Taman Nasional Meru Betiri. Memaparkan terkait penelitian tentang habitat dan juga morfologi dari bunga patmosari. Sampling variabel yang berpengaruh terhadap pola distribusi, persebaran, dan kerusakan cangkang dari fauna satwa. Meneliti tentang dominansi dan biodiversitas atau keanekaragaman burung di daerah pantai dan perkebunan Sukamadi. Di awal-awal itu kami ikut trekking dengan tim yang sudah ada dari Meru Betiri. Melewati hutan yang sangat lebat. Di lintasan itu ada ke perkebunan karet, perkebunan kelapa juga. Kami kegiatannya dilakukan di malam hari juga di pantai ini. Sangat banyak tantangan. Jalan dan aksesnya itu sangat berdarah-darah gitu. Seperti ada genangan-genangan air yang disebabkan oleh hujan sebelumnya. Genangan airnya itu sampai sepaha. Kami menyusuri anak tangga yang banyak, kemudian kami memanjat tebing. Ada duri-duri juga, jadi menyenangkan dan juga menegangkan. Menariknya dan mengesankan. Itu sangat seru, rasa pertama. Cukup kaget. Dari perjalanannya, trekkingnya, samplingnya, ada juga wisata adventure gitu. Melewati sungai menggunakan getek, itu berkesan sekali. Beda banget dari P3L sebelumnya. Melihat alam yang masih asri. Meru Betiri ini masih benar-benar murni ya. Itu kan kalau nggak pernah nyampe ke Meru Betiri atau ikut P3L kan rugi banget. Ya apalagi ada penyunya. Iya. Melakukan pelepasan tuki itu pengalaman yang sangat berharga. Overall is. Semoga makin berbenah diri, semakin cantik lagi. Yang sekarang sudah cantik. Membenahi kembali akses jalan langsung. P3L ini manis untuk dikenang, baik untuk dikenang. Semoga tetap menjadi salah satu badan konservasi yang ada di Indonesia.